tanam apa ketela pohon ya dalam pot ini satu batang bisa banyak sekali hasil daunnya ya. Jadi pada saat aku panen ketela pohon ya Bunda, ini masih ada batang batang ketela pohonnya. Kemudian aku ambil, kita ambil ketelanya aja. Ini bahkan sudah keluar tunasnya ya. Ini yang hijau ini. Kemudian kita tanam seperti ini. Ini dengan hanya satu pot ya Bunda. Dia akan menghasilkan daun yang banyak, nanti bisa kita manfaatkan untuk bikin sayur ya. Jadi kita tanamnya dengan diambil batang besar Bunda, biar nanti keluar cabang-cabang seperti ini. Ini nanti akan keluar cabang banyak sehingga daunnya akan rimbun ya Bunda, seperti ini. Ini daunnya banyak sekali. Kalau sudah muncul ya, muncul daunnya, ini tunas-tunas yang sudah keluar. Dan ini daunnya sudah banyak ya. Jadi tinggal kita sediakan pot yang agak besar, kemudian kita ambil batang yang besar ya Bunda. Nanti bisa kita tanam di depan rumah. Nah, ini kebetulan aku tanam di depan rumah ya. Jadi di depan rumah, tapi aku tanami dengan ketela pohon di dalam pot ya. Dengan satu pot dia akan muncul banyak daunnya ya. Ini subur sekali Bunda. Dan saat tanam hanya kita kasih ini aja, pupuk kandang ya Bunda, untuk menanam pohonnya. Jadi biar subur tuh dikasih pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Kemudian aku juga pakai itu leri cucian beras itu tuh, biasanya aku siram ke sini. Jadi ini subur sekali. Ini sampai rimbun daunnya. Bunda, terima kasih ya sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat ya, menginspirasi Bunda dan sahabatku semua untuk tanam ini ya, tanaman ketela pohon di pot, nanti diambil daunnya untuk sayur. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba juga ya, menanam ketela pohon di dalam pot seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekali lagi selamat mencoba bikin tanaman daun ketela seperti ini. Terima kasih.